Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya. Insyaallah hari ini sore ini ya, saya ada tugas ngantar orang tua pergi ke kedai Tesco. Kedai di mana? Kedai itu harganya kurang lebih 2 ringgit, sekitar kurang 2 ringgit segitulah. Serba 2 ringgit. Jadi serba aneka harga 2 ringgitan ya. Dan sekarang di Malaysia sudah pukul 18.52. Jadi kedainya ada di sebelah sana ya. Jadi kita akan menuju ke sana. Saya harus turun dari mobil dulu. Jadi teman-teman, di sini parkirnya gratis. Soalnya tadi saya lupa bawa Toshengo. Karena biasanya di mana-mana pakai Toshengo ya. Sini banyak ada tempat laundry. Tempatnya di sana. Kita di sini ada cermin. Parkirnya lumayan luas ya. Ya nggak luas-luas banget sih parkirannya, cukup-cukup gitu. Ini kedai 99 Speed Mart. Itu kedai 7-Eleven. Di sini ya, kedai serba aneka, kedai Tesco. Jadi kedai di sini bermacam-macam ya, harganya dari 2 ringgit berapa sen sampai harganya macam-macam. Nah seperti itu ada harganya. Sini parkirnya tuh ternyata seperti ini parkirnya. Tadi saya parkir di sebelah sana parkir saya. Banyak orang belanja. Keadaannya seperti ini, lumayan ramai. Ini kalau udah sore rame banget di sini karena banyak orang belanja, karena kan habis pulang kerja, jadi banyak yang sambil pulang kerja mampir ke sini, kedai serba aneka Tesco. Itu Cyberjaya Kuala Lumpur. Arah sana keluar ke Cyberjaya Kuala Lumpur. Dan sekarang posisi saya ada di Putrajaya. Kedainya tuh seperti itu ya. Kedainya kedai Eco Shop. Jadi kedainya bermacam-macam, ada harga yang nanti saya tunjukkan seperti apa harga-harganya. Nanti saya masuk dulu biar teman-teman tahu ya. Nah, kita sudah sampai di dalam, di mana nih tulisannya. Setiap barang hanya 2 ringgit 40 sen. Sangat murah kan? Satunya ini murah banget. 1 ringgit. Satu ini 2 ringgit 40 sen. Di sana ada. Setiap barang hanya 2 ringgit 40 sen. Macam-macam lagi. Ini bisa dilihat harganya, bisa dikasih bandrol ya.
Saya nggak ada belinya tuh. Setiap satu unit jual ringgit 40 sen. Jadi maknanya satu ini harganya 2 ringgit 40 sen. Kan? Kayak gini harganya 2 ringgit 40 sen. Semua macam-macam barang ini. Kayak gini. Ini satunya 2 ringgit 40 sen tuh. Sini harganya ya. Harganya sangat satu unit 2 ringgit 40 sen. Ini coba kita cek tempat yang lain. Harganya berapa? Sama aja. Di sini juga nih. Nih gini. Harganya 2 ringgit 40 sen. Sama. Semuanya harganya sama. Sama aja. Ini kayak tempat rak ya. Ini tempat rak apa nih? Tempat rak. Rak buah. Harganya 2 ringgit 40 sen. Di setiap item, di setiap unit harganya 2 ringgit. Ini barang dapur. Dan ini alat tulis dan bag. Yes. Mami, ini apa? Kayaknya kayak pilok. Ini pilok spray untuk mewarnai aja, harganya sama. 2 ringgit 40 sen. Ini untuk apa nih? Special motorcycle. Apa ini? Kayak nggak tahu ini apa untuk kendaraan. Dan ini spray, automatic spray. Harganya sama, 2 ringgit 40 sen. Ini pun sama. Tuh. Dari semuanya, kapur barus, semua harganya sama, 2 ringgit 40 sen. Ini alat perkakas. Kita berada di alat perkakas ya. Ini bayangkan obeng segini nih. Gini nih, harganya 2 ringgit 40 sen. Satu obeng harganya 2 ringgit 40 sen. Bayangin aja, ini satu nih. Harganya 2 ringgit 40 sen, bayangin satu unit. Sangat-sangat murah kan, higienis. Beratnya pas di kantong. Ini buat teman-teman yang suka rusakin barang ya, atau suka perbaiki-perbaiki barang-barang elektronik apa-apa. Satunya harganya, satu ini harganya, ini test pen kalau nggak salah. Ini test pen harganya 2 ringgit, 2 ringgit 40 sen. Jadi di sini harganya serba 2 ringgit 40 sen. Sangat-sangat murah. Ini dikunci L. Yang satu setnya harganya sama, 2 ringgit 40 sen. Apa lagi? Kira-kira ada yang aneh. Ini alat perkakas. Sama aja. Ini perkakas. Ini semuanya tempat perkakas ya. Kan jelas 2 ringgit 40 sen. Setiap barang hanya 2 ringgit 40 sen. Satu pot ini harganya satu pot ini harganya 2 ringgit 40 sen. Bayangin aja. Nggak tahu di Indonesia berapa harganya. Mungkin lebih dari berapa ribu rupiah lah. Di sini harganya 2 ringgit 40 sen ya. Kalau dirupiahkan kurang lebih, kalau 1 ringgitnya penukarannya 3.000, ya sekitar 6.000, 9.000-an. Murah kan tuh. Kurang lebih 9.000-an. 9.000 rupiah atau 10.000 lagi. Sangat-sangat murah. Nah, ini penyapu, batang penyapu. Satu apa nih? Satu batang penyapu harganya nih. Satu ini
Satu ini harganya cuma Rp4.80 satu nyapu ya. Ini alat-alat sapu harganya Rp4.10. Cuman batangnya Rp2.40. Jadi situ keterangannya ya, cuman batangnya aja. Batangnya. Jadi tongkatnya aja gini. Ini tongkatnya harganya Rp2.40. Dan penyapunya harganya Rp2.40 juga ininya. Jadi digabungin jadi harganya Rp4.80. Jadi satu set ini, satu set gagang dengan penyapunya, gagang dengan penyapunya harganya Rp4.80. Ya, lumayan murah ya. Nih, ini tempat main anak-anak. Anak lagi pada milih mainan. Ramai. Anak-anak udah milih mainan. Murah sih harganya, Rp2.40. Pilih apa? Anak-anak juga udah milih mainan. Terkakak sudah. Kita mau tempat yang lain ya. Nah, ini buat teman-teman yang suka bunga-bunga, harganya harganya Rp2.40 buat teman-teman. Ini bagian alat tulis dan hias. Sorry. Gimana ada mainan? Ada mainan. Bunga-bunga. Ada bunga-bunga. Ini aksesoris. Datang ke tempat aksesoris. Aksesoris bunga-bunga. Iya. Aksesoris bunga-bunga. Harganya berapa harganya? Di sini nggak ada harganya ya. Di sini nggak ada harganya. Cuman tercantum di sini sama sih harganya. Harganya sama, Rp2. Rp2.40. Sama harganya Rp2.40. Ini apa? Kotak kado ya. Kotak kado sama. Kotak kado harganya nih. Yes. Kotak untuk kado ya. Harganya sama. Rp2.40 juga. Ini hanger. Harganya sama. Penyangkut baju. Harganya juga tengok. Dadam. Ini di sini serba Rp2.40 ya. Nah, ini kayak handuk-handuk. Handuk-handuk untuk lapangan harganya juga sama. Rp2.40 kayak gini nih. Towel. Harganya Rp2 ini aksesoris. Di rak-rak aksesoris. Harganya Rp2.40. Bayangin. Coba kalau di Indonesia ada gitu, tapi nggak tahu di Indonesia seperti apa ya. Sangat-sangat murah kan. Ini apa ya? Oh, ini penyangkut. Oh, ini penyangkut handuk. Ini rak buat penyangkut handuk nih. Ada gambarnya di sana. Harganya sama ya. Rp2.20 juga. Buat teman-teman yang merantau di Malaysia dan ingin mengurangi pengeluaran budget, datang ke sini, ke Esko Sebaneka. Ini dia Pampers. Pampers isi berapa nih? Pampersnya isi nggak tahu isi berapa. Harganya Rp2.40 satu unit ini. Satu ini harganya Rp2.40. Si berapa ini? Satu ya? Ini satu Pampers. Harganya Rp2.40. Si satu.
Aku punya baby. Siap-siap. Lihat teman-teman, customer-nya udah mulai rame karena ini jam-jamnya istirahat pulang kerja. Tengok anak-anak lagi pada baca buku. Dan itu staffnya lagi beres-beres rak. Dan di bawah ada juga ya. Kalau di bawah sana dia bagian makanan ya. Kalau di atas bagian ini. Dan alhamdulillah teman-teman nih, selama tadi muter-muter dapat barang sebanyak ini. Gak tahu berapa ringgit jumlahnya ya. Jadi nanti dibawa ke kasir, saya tolong bawa. Bagaimana cara bawanya? Nanti selepas itu saya akan tunjukkan berapa puluh ringgit total semuanya. Di lantai bawah sini, di lantai bawah tempat makanan ya. Tuh. Harganya semuanya 2 ringgit 40 sen juga. Harganya 2 ringgit 40 sen. Semuanya harganya 2 ringgit 40 sen. Jadi nanti pembayarannya ada di kasir sana. Ini ada es krim. Harganya juga berapa tengok? Dadah, 2 ringgit 40 sen. Harganya 2 ringgit 40 sen ya. Tuh. Harganya 2 ringgit 40 sen. Alhamdulillah kita sudah dapat belanjaan tadi semuanya, ada 3 bag ya, 3 plastik. Totalnya yang satu 38 ringgit 80 sen dan yang satu 16 ringgit 80 sen. Jadi totalnya semua 55 60 sen ya. Cuman segini banyaknya, dapatnya bayar cuman 55 60 sen. Kita selesai belanja, kita saatnya pulang. Alhamdulillah belanja di kedai 2 ringgitnya udah selesai ya. Ini sekarang udah malam. Sekarang udah pukul berapa ya? Sekarang sudah pukul 19.46. Selesai. Jadi berapa menit tadi kita belanja? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.